masih kenali dah klik ijenin. Sebelum itu, jangan lupa subscribe. Ahli Parlimen Muar, Syed Sadiq Syed Abdul Rahman menjunjung kasih kepada Tunku Mahkota Johor, TMJ, atas sumbangan Tunku Ismail Sultan Ibrahim kepada penduduk Muar. Dalam satu kenyataan di akun media sosialnya, TMJ mengumumkan sumbangan sebanyak Rp300.000 kepada anak-anak Muar. Patik menjunjung kasih kepada Tunku karena sudi menyumbangkan Rp300.000 kepada anak-anak Muar. Patik dan orang Muar terhutang budi pada jasa baik Tunku. Patik percaya, yang kita perlu sentiasa membuat baik dan berlumba-lumba untuk membuat perkara yang baik, jelas Syed Sadiq. Dalam masa sama, Syed Sadiq memohon maaf kepada Tunku Ismail di atas kesilapannya yang dilihat coba untuk meminta simpati daripada rakyat supaya menghulurkan bantuan kepadanya. Sebagai manusia biasa, Patik tidak terlepas daripada membuat kesilapan. Patik mengambil kesempatan ini untuk memohon ampun, sekiranya ada tersinggung perasaan Tunku dan keluarga. Sebagai anak jati kelahiran Johor, yang membesar di Johor dan sekolah di Johor, Patik dan seluruh keluarga amat terhutang budi kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Johor, Tunku dan seluruh keluarga selaku pemerintah Kerajaan Negeri Johor. Semoga Allah sentiasa merahmati dan melindungi Tunku dan keluarga, kata Syed Sadiq lagi. Terdahulu, Syed Sadiq menyatakan kempen tersebut adalah untuk mengutip dana bagi membeli sebuah komputer riba buat 100 orang pelajar dalam kawasan parlimen yang diwakilinya. Bekas Menteri Belia dan Sukan itu juga sebelum ini melancarkan kempen satu keluarga satu laptop tersebut dengan matlamat setiap keluarga di Parlimen Muar akan memiliki sebuah komputer riba untuk kegunaan anak-anak mereka.